Oke, guys, selamat sore. Ya, hari ini hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022. Oke, saya ucapkan selamat sore untuk para juragan-juragan yang ada di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur. Seperti biasa, kita akan cek lokasi ya, karena berhubung sudah mulai sore dan cuaca sepertinya mendung. Dan selamat datang untuk para korban-korban trader abal-abal yang suka bermain binary option. Ya, katanya sekarang lagi rame tentang membahas binary option. Oke, ya untung aja kita belum pernah sempet deposit bedak gede-gede ya. Suasananya ramai sekali ya, walaupun sedikit mendung. Biasa kita akan cari parkiran, saudara-saudara. Ini kalau nggak hujan nih bagus nih. Jutaan orang tidak menyadari bisa menghasilkan ratusan dolar dengan diam di rumah, tapi jutaan orang tidak menyadari kalau harta mereka bisa habis ratusan juta dengan diam di rumah. Untuk itu kita berikhtiar di luar rumah ya, karena kita menyadari kalau diam di rumah nggak akan kaya-kaya. Oke, ada yang bilang bisnis itu adalah gambling. Ya memang benar gambling sih, kayak gini nih ada resikonya, tapi kita bisa menjalani resiko ini dengan lebih santai ya, daripada kita bermain trading. Coba aja kalau nggak tahu ya rasanya bermain trading. Itu hati kita dibikin berdebar-debar. Ya kalau kayak gini ya resikonya, misalkan dagangan nggak laku ya tinggal makan ya. Nah, kalau nggak laku kan nggak angus ya. Nih kalau kita dagang pakaian, dagang makanan gitu. Intinya kalau pengen cepet kaya, kerja, jangan molor ya. Kalau diam di rumah ya mana bisa gitu kan. Ya berusahalah, berusaha dan berusaha. Oke. Keluar dulu. Anginnya lumayan kencang. Laris, laris, laris. Suasana mencekam sore hari, anginnya sangat kencang. Ini para pedagang sudah berhamburan. Luar biasa nih hari Selasa. Selamat merayakan Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Ih, anginnya gede banget saudara-saudara. Ya. Nih, anginnya gede banget. Hati-hati kalau lewat ke sini ya. Wow. Harus segera kabur dari lokasi karena anginnya gede banget. Ini nggak kelihatan ya, jarak pandang kurang lebih sekitar berapa meter nih. Ini
asli. Bukan rekayasa, ini angin gede banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Huh? Wah. Ya Allah, kita nyalakan lampu biar pengendara lain melihat. Ini langsung seketika berubah jadi gelap ya, yang tadinya panas. Ini cuaca hari ini luar biasa ya, ekstrim. Yuk kita pulang aja. Ya selesai ngecek tuh, lihat pohon-pohon langsung tersipu angin. Asli ini hujan nggak main-main ya. Subhanallah, itu pohon kelapa langsung hitam. Tadi begitu sampai cuaca langsung wah anginnya coy. Aduh juragan, maaf ya, hari ini kita nggak bisa lama-lama ada di lokasi. Kita jemput yang kerja di kita ya, karena anginnya sangat gede. Tuh lihat tuh pangkal pohon-pohonnya ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini asli gak kelihatan jalannya. Ya Allah. Cuacanya seketika berubah mencekam. Mencekam, ini gak kelihatan. Wow, tuh lihat tuh. Tuh, ini angin loh. Angin. Ini anginnya gede, sumpah. Ya Allah, lihat pohon-pohonnya sampai kayak gitu ya. Tuh, ya Allah. Muter anginnya, muter. Kayak baling-baling. Tuh lihat. Jalannya lihat. Ini yang mau nikahan kena angin hujan. Oke guys, selesai ya sampai sini dulu. Karena asli cuacanya luar biasa mencekam. Oke, mudah-mudahan hujan segera reda ya. Besok cuaca cerah. Biar para pejuang rupiah berjuang kembali. Terima kasih, selamat sore. Kita pulang. Dadah.